Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigono Software. Oke, pada video kali ini saya akan mereview singkat ya. Ini komputer kasir pesanan dari klien kami. Di sini atas nama toko MJ ya. Untuk pengirimannya ini nanti dikirim ke Desa Waringin, Kecamatan Antang, Kabupaten Kotim. Kotim apa nih? Kotim Sampit, Kalimantan Tengah. Oke ya, jadi paket komputer yang ini nanti pengirimannya ke Kalimantan Tengah menggunakan JNE ya. Oke, untuk item-itemnya apa saja? Yang pertama di sini ada CPU ya. Untuk spek CPU-nya di sini menggunakan Intel Core i3. Kemudian untuk RAM-nya 4 GB. Lalu untuk SSD-nya 128 GB ditambah dengan hard disk-nya 250 GB. Lalu di sini juga sudah ada CD-ROM ya. Kemudian sudah dapat ini juga dongle Wi-Fi ya untuk koneksi internetnya. Lalu untuk monitornya di sini permintaan dari klien menggunakan ukuran 16 inch ya. Jadi kita pakai merek Faro, ukurannya 16 inch. Tapi dia sudah HDMI ya, jadi sudah support HDMI. Kemudian untuk printernya di sini menggunakan iWare tipe C80BT. Ya, ini kalau kita lihat ini mirip ya dengan Kasen yang tipe BTP 3000. Kemudian untuk keyboard mouse ini menggunakan Logitech ya keyboard mouse-nya. Jadi sudah satu paket. Untuk programnya di sini menggunakan iPOS 5 yang edisi profesional ya. Oke. Kita langsung ya untuk pengetesan di sini, karena hanya ada mini printer, kita akan tes mini printernya aja. Jadi dia nggak pakai case drawer, nggak pakai barcode scanner juga ya. Oke, ini untuk setting mini printernya tadi kita sudah setting ya, sudah kita set. Ini pakai ukuran yang 80 mm. Sudah kita setting semua. Ini kita mungkin kecilin coba. Oke ya, kita langsung tes ke penjualan kasir untuk mengetahui seperti apa hasil cetaknya. Oke, ini dia untuk hasil cetaknya ya. Oke. Ya, jadi seperti ini untuk hasil cetaknya dari printer C80BT. Hasilnya bagus ya. Tidak ada apa? Tulisannya terlihat dengan jelas semua. Kemudian cetakannya juga tebal. Oke, kita coba sekali lagi ya. Oke, ini ya. Oke ya, jadi di sini karena printernya belum auto cutter, jadi motongnya masih harus manual ya. Cuma memang ya kalian harus pinter-pinter ya motongnya, karena ya ini cutternya kalau misalkan kurang rapi, yaitu emang dari ininya ya. Apa? Dari cara merobeknya. Di sini memang saya tidak terlalu apa mahir untuk merobek kertas truk. Ya, jadi ini untuk hasil cetak yang kedua masih bagus ya. Masih oke hasil cetaknya. Tapi kalau misalkan kalian kepengen yang auto cutter juga ada ya. Printer tipe 80 mm yang sudah auto cutter itu juga ada, cuman memang harganya sedikit lebih mahal ya daripada yang manual cutter. Dan ini juga sudah support USB ya. Sorry. Ini juga sudah support Bluetooth. Jadi kalau misalkan nanti mau kalian koneksikan dari handphone juga bisa ya. Jadi bisa dua mode, bisa langsung ke PC, bisa juga pakai Bluetooth ya, seperti itu.
Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video kita pada kali ini. Ya, kita akan lanjut ke pengiriman. Nanti kita akan kirim ke Kalimantan ya menggunakan JNE. Mudah-mudahan nanti barangnya bisa sampai dengan selamat di tujuan ya, tanpa ada halangan suatu apapun. Buat kalian yang mungkin mau order perangkat kasir seperti ini, boleh banget ya, silakan hubungi tim kami di link yang ada di deskripsi ya. Kalian boleh tanya-tanya dulu untuk masalah harga dan lain-lainnya ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah paket. Hup, hup, hup. Nah, kita bukanya pakai link di sini. Oke.